Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kali ini gue bikin video nih, judulnya adalah nunggu AdSense dulu atau gini bahasa sederhananya, nunggu monetasi dulu atau bikin konten dulu. Oke, itu memang kita dilema di situ ya, karena kebanyakan kita kalau kita berpikir kalau kita itu nge-YouTube itu karena AdSense, karena monetasi, itu perkembangan channel kita akan lamban. Oke, dalam video ini kali ini gue akan ngebagiin share ya, atau nge-share kepada kalian semua, buat kalian yang baru mau melaksanakan ingin memonetasi channel kalian. Apa sih yang kalian dulu kan, kualitas konten dulu atau kalian nunggu AdSense atau monetasi kalian aktif atau nunggu uangnya cair dulu? Oke, menurut gue, jika kalian emang benar-benar hobi di bidang YouTube atau hobi di bidang editing video, membuat konten, atau apapun itu sesuai passion kalian, kalau menurut gue secara pribadi, mendingan kalian perbaiki konten kalian dulu gitu. Kenapa gue nyaranin, jangan mikir AdSense dulu, karena dalam ber-YouTube, kalau kalian terpaku pada AdSense ya, itu kalau nggak sesuai ekspektasi kita, kalaupun udah dimonetasi sekalipun, dan penghasilannya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, itu nggak akan maju channel kalian, dan kalian nggak akan puas. Tapi kalau kalian menjalankan channel kalian, misalnya kalian menjalankan YouTube kalian ini semata-mata kalian hobi, kalian menyukainya, atau kalian itu menikmatinya, karena misalnya kalian ada passion, misalnya tutorial gitu, kalian bikin video tutorial, udah ngebagiin apa ilmu-ilmu bermanfaat bagi orang, lalu kalian puas, itu lebih enak dibandingkan kalian itu harus, wah, saya pengen YouTube, pengen banyak uang. Itu udah salah. Kalau kita ngeduluin monetasi dulu atau ngeduluin uang dulu dalam ber-YouTube, itu channel kita nggak akan maju. Ya. Nah, memang nggak munafik, kita manusia membutuhkan uang untuk hidup, untuk produksi. Tetapi kalau kalian masih mengedepankan monetasi dulu dalam jadi begitu channel kalian itu jam tayangnya belum kekumpul, karena kan sekarang syarat monetasi itu kan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi kalian harus menunggu itu dulu baru kan? Enggak, mendingan bergerak aja dulu. Kalian jalanin aja konten yang benar-benar bermanfaat bagi orang dan kalian puas ngelakuinnya. Kalian jalanin aja dulu dan anggap aja monetisasi atau penghasilan yang atau channel kalian udah dimonetasi dan kalian memiliki penghasilan itu sebagai bonus kalian aja gitu. Jadi nggak usah kalian harapin kalau kita nge-YouTube itu pengen punya uang, pengen menghasilkan uang. Iya benar, emang nggak munafik, semua orang butuh uang ya. Gitu ya. Tapi kalau kita langsung masuk, kita langsung bikin konten itu apa ya, hanya karena uang, itu channel kita nggak akan berkembang. Percayalah, satu poin yang saya tekankan di sini, kalau kalian ingin ngebangun channel YouTube, khususnya bagi kalian yang pemula dan ingin, saya juga pemula sih, dan ingin memonetisasi channel kalian, kalian fokus dulu passion kalian. Kalian perbaiki konten kalian. Anggap YouTube itu tempat kalian, apa, anggap YouTube itu tuh wadah bagi kalian untuk mencurahkan inspirasi kalian. Kalian ada inspirasi apa, kalian bikin video ini. Dan hitung-hitung, kalaupun channel kalian itu tidak ada monetisasi atau tidak dimonetisasi atau jam tayangnya itu nggak sampai, intinya kalian sudah dapat ilmu dari YouTube. Kenapa? Dengan kalian semakin sering kalian membuat konten, semakin sering, otomatis kan kalau kalian membuat konten, kalian ngedit video kan, kalian bikin narasi, kalian pakai proses produksi yang kita lakukan sendiri, otomatis skill kita terasa. Nah, terasa, jadi otomatis dengan semakin sering kita bikin konten di YouTube, skill kita bikin video, skill kita editing, skill kita bikin narasi, dan kemampuan kita berbicara itu akan bertambah. Dan minimal, kalaupun channel kalian tidak ada menghasilkan uang, belum juga dimonetasi, tapi dengan kalian semakin rajin memperbaiki konten, memperbaiki kualitas konten menjadi lebih baik, makin sering bikin konten, otomatis kalian dapat skill dari kegiatan yang kalian lakukan, minimal itu. Jadi tekankan dalam diri kalian, kalau kalian tuh YouTube emang karena hobi dan kalian emang ingin mengasah skill kalian, percaya sama saya, kalaupun tidak dapat monetasi, kalian dapat skill dari YouTube ini dan mungkin akan bisa dipakai di luar sana. Dan ini aja ya video saya kali ini buat kalian semua, ini sekedar sharing saya. Jujur, saya nge-YouTube sampai video ini dibuat saya belum gajian. Benar, saya belum gajian dan memang AdSense kayak belum sampai karena belum sampai ke syarat, jujur. Jadi YouTube itu jadi karena buat hobi kalian, buat apa ya, buat ya kalau kalian lagi bete,
kalau saya sih menjadikan YouTube itu sebagai wadah kalau saya lagi gabut, lagi gak ada kerjaan, saya bikin konten. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat buat kalian semuanya. Ciao!